apa itu signal jammer. So signal jammer secara general lah satu device untuk memutuskan signal frekuensi. So ada banyak signal frekuensi sebenarnya. Kita ada Wi-Fi 2.4, 5G, GSM, CDMA, Logic, Bluetooth dan sebagainya. So salah satu fungsi jammer ni lah memutuskan signal frekuensi yang kita tak nak, yang menyebabkan mungkin ada kacau ganggu ataupun kita perlukan satu privacy. So saya tunjukkan kita punya signal jammer. Secara basicnya, signal jammer ni ada dua jenis. Satu adalah jenis stationary dan satu lagi adalah jenis portable. So secara basicnya signal jammer ni ada dua jenis saja, iaitu stationary dan portable. Yang mana beza dia ialah jenis portable ni lah jenis mudah alih. Kita boleh bawa ke mana saja operasi, tetapi ada limitation on the power. Dia tak berapa kuat sangat untuk cover satu kawasan tu. Dia built-in battery dan juga boleh direct power. Berbanding dengan unit stationary, dia lebih kuat sebab menggunakan direct power. So jenis portable pun ada beberapa jenis juga. Inilah jenis portable yang sesuai kita bawa dalam keadaan indoor. Dia ada juga unit portable signal jammer untuk luar, seperti drone jammer ataupun UAV jammer, untuk memutuskan ataupun menggagalkan satu fungsi drone yang berkeliaran atau mengganggu satu kawasan tu. So signal jammer ada banyak jenis. Kalau nampak sebenarnya signal jammer ada banyak antena. Ini adalah dia punya band, kita panggil band ataupun channel. So setiap channel ni kita boleh custom apa jenis frekuensi yang kita nak jam, sama ada GSM, Wi-Fi 2.4, 5G, Bluetooth, 4G LTE, 3G dan sebagainya. Itu kita boleh custom bergantung kepada satu keadaan. So itu cara basicnya saya nak explain berkaitan dengan signal jammer. So kebanyakannya lah digunakan untuk keselamatan. Tapi apa keburukannya ialah dia juga boleh gunakan sebagai sabotage. Okey, itu saja. Sedikit kongsian. Terima kasih.